Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda sehat selalu. Salam sukses buat Anda semua. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah tutorial tentang sebuah presentasi PowerPoint untuk penelitian Anda. Contohnya seperti ini. Ada animasi seperti ini. Lagi, itu bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Baik, setelah itu, jika kita klik bagian ini, akan muncul bab 1 seperti ini. Selanjutnya, bab 2, di mana Anda bisa meletakkan isi konten dari bab 2 di sini. Dan selanjutnya adalah bab 3, seperti ini. Dan jika kita kembali ke bab slide pertama, akan muncul seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar Anda selalu update dalam tutorial-tutorial yang kami berikan. Baik, yang pertama kita buat slide baru, pilih file, selanjutnya pilih new, blank presentation, yang ini kita control all, delete. Selanjutnya saya akan mengcopy sebuah aset di slide yang sebelumnya. Di sini saya control C atau copy, saya paste di sini, pilih slide 1, selanjutnya klik kanan, format background, pilih solid fill, warna yang ini. Selanjutnya pilih insert, textbook. Selanjutnya saya ketikkan di sini. Silahkan Anda ketikkan judul penelitian Anda di sini. Di sini. Dalam tutorial ini saya pilih jenis font ukuran 36. Selanjutnya untuk fontnya saya pilih yang Oswald. Silahkan Anda pilih dengan jenis font yang Anda inginkan. Kemudian pilih warnanya putih. Selanjutnya pilih teksnya, pilih format di sini. Selanjutnya stack effect, kemudian reflection, pilih yang ini atau yang ini atau yang ini. Saya pilih yang pertama ini. Baik, saya akan pindahkan. Saya letakkan di tengah. File, align, center. Selanjutnya saya akan membuat sebuah kotak. Insert shape, kemudian pilih rectangle. Saya buat kotak seperti ini. Saya pilih format, save outline, no outline. Kemudian saya pilih format yang format save size nya saya buat 3,9. Silahkan Anda buat dengan ukuran yang lain. Kemudian 1,8, pilih enter, lalu pilih format line center. Selanjutnya pilih shape nya kemudian pilih color nya pilih yang warna. Selanjutnya pilih lagi, pilih shadow di sini. Selanjutnya pilih bayangannya yang seperti ini, naikkan size-nya 103, kemudian blur-nya kita buat seperti ini di 10. Lalu pilih insert, pilih save. Selanjutnya pilih panah seperti ini, tarik drag seperti ini. Baik, kita zoom dulu. Ini pilih save outline, no outline. Kemudian pada bagian belakang kuningnya kita tarik ke atas untuk buat lebih lebar. Tarik seperti ini. Pilih insert, save. Selanjutnya pilih segitiga seperti ini. Drag di sini. Pilih save outline, no outline. Selanjutnya pilih format, rotate, flip, horizontal. Kita tarik, letakkan di sini. Oke, kita kecilkan dulu nanti di sini. Kemudian pilih warna, pilih
pilih yang ini, kemudian kontrol kecilkan dikit, lalu duplikat ya, klik Ctrl D untuk lakukan duplikat. Letakkan di sini, pilih format, rotate, kemudian flip vertical. Baik, selanjutnya pilih segitiga panahnya. Atur sedikit yang ini. Kemudian pilih sebentar. Saya pilih tanda panah, kemudian saya pilih slide 2. Kemudian saya ingin mengcopy sebuah aset warnanya di sini. Sudah saya sediakan di file yang bisa Anda download nanti di link deskripsi. Selanjutnya saya ingin pilih tanda panah, kemudian pilih gradient fill. Kemudian untuk gradient stop ini saya buat cuma 3 aja, yang jika Anda ada lebih silahkan hapus. Kemudian eyedropper saya pilih yang warna ini. Yang ini saya pilih warna yang sama. Selanjutnya di sini yang tengah saya sebentar, di sini saya buat dulu directionnya yang ini. Saya pilih yang gradient stop bagian tengah, pilih yang warna yang sama, pilih more color, kemudian saya buat lebih gelap. Saya atur seperti ini biar terlihat ada efek warnanya ya. Oke, silakan Anda atur. Kemudian jika sudah pas, oke, di sini saya buat shadow reflection, saya pilih yang ini, jadi membuat bayangan ya, di sini pencerminan. Kemudian saya size nya atur diperkecil, jika tidak terlalu lebar saya buat ini 20. Baik, selanjutnya saya pilih insert, kemudian save, kemudian pilih circle, saya buat lingkaran, saya letakkan di sini pada bagian tengah. Kemudian saya akan atur untuk panjang lebarnya di sini. Baik, selanjutnya pilih format, kemudian outline nya saya pilih warna putih, save effect nya saya pilih yang ini. Oke, kita ulangi, save outline nya warna putih. Selanjutnya ini ketebalannya untuk garis luarnya saya buat seperti ini. Oke, atur, kemudian pilih format, align center. Baik, untuk warnanya saya buat warna yang sama dengan warna yang ini. Kemudian saya pilih insert textbook, kemudian saya buat sebuah angka sini 01, kemudian pilih hurufnya Oswald, saya pilih warna putih, saya tarik ke bagian ini, saya Ctrl All dulu, saya perkecil menjadi 16, saya geser sedikit ke bagian yang ke kanan. Baik, selanjutnya saya ingin geser ini aset warnanya dulu ke kanan, saya perkecil. Kemudian saya akan block, atau saya insert dulu di sini, saya akan buat sebuah shape. Saya buat sebuah kotak ya, rectangle. Saya buat ukuran yang sama dengan lebar ini. Selanjutnya saya perbesar sedikit, pilih save outline, no outline, kemudian saya geser ke kanan dulu. Baik, selanjutnya saya pilih save fill, saya pilih warna ini. Kemudian saya pilih insert, kemudian pilih save, saya pilih yang ellipse ini, saya buat seperti ini.
Saya tarik ke atas, saya perkecil. Kita perkecil lagi. Oke, ini saya tarik ke bawah. Kemudian saya akan lakukan di sini, saya hilangkan dulu save outline, no outline. Kemudian saya duplikat. Saya geser dulu. Saya duplikat ke bawah. Lalu saya pilih yang ini. Sorry, yang tengah dulu, baru pinggir-pinggirnya karena kita akan mempertahankan yang tengah. Format, save, merge, save, kemudian pilih yang substrat. Baik, seterusnya saya akan buat kembali sebuah objek. Di sini saya pilih insert, save, rectangle. Saya buat kotaknya di sebelah kanan seperti ini. Pilih save, outline, no outline. Saya geser sedikit. Selanjutnya saya pilih gradient fill, kemudian saya pilih yang pada ini. Oke, selanjutnya saya akan duplikat. Ctrl D boleh, atau Ctrl tarik dengan kursor. Saya perkecil, saya letakkan di sini, akan perkecil kembali. Baik, selanjutnya akan saya buat duplikat, Ctrl D. Lalu saya format, rotate, kemudian flip seperti ini. Saya buat untuk yang sebelah kiri. Baik, selanjutnya saya pilih yang bagian tengah, gradient fill, kemudian saya pilih warna yang sebelah kanan, gradient stopnya warna yang sama dengan warna ini. Demikian pula dengan yang gradient stop sebelah kiri. Selanjutnya untuk yang tengah saya buat agak lebih gelap. More color. Saya tarik ke bawah. Pilih OK. Kemudian kita atur ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya block group. Kita buat group, Ctrl G. Lalu saya buat seperti ini. Saya pilih selanjutnya, setelah dipas, saya pilih yang ini, kemudian shadow, saya pilih bayangan yang ini. Untuk size-nya dan blur-nya, saya pilih yang ini. Baik, selanjutnya saya akan block. Sebelumnya saya akan copy dulu aset icon ini, copy paste di sini. Saya geser kepada bagian kanan. Selanjutnya saya pilih warna, warna yang sama dengan warna yang ini. Kemudian saya akan letakkan ini di sini. Kemudian saya blok semua ini. Kemudian tarik ke kanan untuk melakukan duplikasi. Selanjutnya yang ini saya hapus. Saya akan gantikan. Namun terlebih dahulu kita klik kanan, bring to front. Baik, yang ini saya ganti dengan warna yang biru. Ini juga saya akan ganti dengan warna yang biru. Caranya sama dengan cara kita mengganti warna pada objek yang satu. Yang ini kita buat agak lebih gelap. Kemudian pada bagian bawah saya rubah warnanya juga sama. Saya pilih biru. Yang ini juga biru. Namun untuk gradient stop yang tengah kita buat lebih gelap. Pilih more color, tarik ke bawah.
pilih oke. Agar lebih cepat, saya pilih yang ini. Saya pilih format painter, saya terapkan di sini. Saya terapkan untuk warna yang di sebelah kiri. Jadi ini akan mempercepat langkah Anda. Baik, kemudian saya blok semua. Saya geser ke sebelah kiri. Oke. Saya duplikat kembali untuk mendapatkan objek yang ketiga dan keempat. Selanjutnya saya blok saja yang objek paling kanan, yang keempat ini. Saya lakukan duplikat kembali. Baik, saya blok dulu ini. Saya pindahkan ke atas. Silahkan Anda terapkan untuk ke objek kelima, keempat objek ya, untuk mengganti seperti yang di objek pertama. Ini saya kopikan dulu aset teksnya yang berisi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 dan bab 5 ya. Ini babnya saya hapus karena sudah tercermin di nomor yang ada di atasnya, 01, 02, dan sampai 05 nanti di situ. Oke, baik. Seperti ini. Kemudian kita blok yang semua objek satu. Kemudian Ctrl G untuk melakukan grup. Kita blok juga untuk objek yang kedua. Ctrl G untuk melakukan grup. Lakukan hal yang sama untuk objek 3, 4, dan 5. Di sini terlihat bahwa yang objek kelima angkanya masih 01, silakan Anda ganti dengan 05. Kemudian pilih yang objek pertama, pilih animation. Kemudian pilih yang bounce. Hasilnya akan seperti ini. Pilih objek yang pertama, kemudian format animation painter, terapkan untuk objek yang kedua. Lakukan hal yang sama untuk objek yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Baik, jika kita slideshow, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat Anda. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk update tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.